Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT Inglisius, jumpa lagi di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting bakal pisah dari orang tuanya demi sosok pengusaha. Ayu Ting Ting diketahui punya keinginan menetap di London, Inggris. Hal itu juga terucap dari mulut Ivan Gunawan. Secara menyejutkan, Dani Darko sebut Ayu memang bakal pisah dari orang tuanya. Bukan dengan Ivan Gunawan, melainkan dengan sosok pengusaha. Belakangan ini, Ayu Ting Ting dan sang ayah Abdul Razak ramaikan pemberitaan. Usai Ayu heboh dengan pernyataannya meminta mahar 5 miliar rupiah ke Ivan Gunawan, ia dituding sebagai plagiat Nagita Slavina. Abdul Razak geram dan buka suara. Ia memuji Ayu miliki wajah cantik serta fisik yang oke. Sehingga tidak mungkin Ayu sampai plagiat ke sosok yang dinilai tak lebih baik dari anaknya. Pernyataan dari Abdul Razak itu banjir hujatan netizen. Mereka menyebut ayah sang biduan telah body shaming. Belum selesai, Abdul Razak juga kembali jadi sorotan tak kalah ajukan syarat jika Ivan Gunawan hendak membawa Ayu menetap di London. Pada acara brownie spesial ulang tahun Ayu beberapa waktu lalu, Abdul Razak minta jatah 300 juta rupiah sebulan untuknya dan Umi Kalsum. Menarik untuk dibahas, Dani Darko melalui kartu tarotnya coba membagikan prediksi kehidupan Ayu di kemudian hari. Ternyata biduan asal Depok itu bakal pisah dari orang tuanya. Namun, Dani Darko menegaskan bahwa Ayu masih menetap di Indonesia. Pemilik nama lahir Ayu Rosmalina pisah dari orang tua demi sosok pengusaha, keduanya akan menjalani kehidupan rumah tangga. Faktanya yang ada adalah Ayu Ting Ting memang akan meninggalkan orang tuanya. Ujar Dani Darko pada kanal YouTube Dani Darko di 28 Juni 2021. Kalaupun saya lihat ini, nikahnya sama orang Indonesia. Pengusaha, kalau saya pikir, dan Ayu gak akan pergi ke luar negeri. Beber Dani Darko.